mahasiswanya Bisik Kebangsaan Malaysia, PMUKM, merupakan badan induk ilmu bisik kebangsaan yang terdiri daripada majlis program pelajar yang telah menang dalam sesi pilihan raya kampus. PMUKM pada sesi kini ini berhasrat untuk bersama dengan seluruh warga kampus untuk memastikan universiti kita jauh ke hadapan. Bersama mahasiswa, memacu faksi. Faksi kelima, graduan kelas tersendiri. PMUKM akan bersama-sama dengan pihak pentadbiran untuk kita berusaha melahirkan mahasiswa UKM yang sejagat melalui kursus-kursus persediaan yang akan kita sediakan bagi mereka melengkapkan berdasarkan profesyen masing-masing. Dewan Mahasiswa merupakan satu medium untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi UKM mengangkat suara mereka melalui Yang di-Pertua Persatuan yang berdaftar di UKM yang telah dipilih sebagai wakil-wakil mereka. Ia juga merupakan satu medium untuk seluruh majlis perwakilan pelajar yang berada di bawah PMUKM untuk membentangkan gerak kerja yang dijalankan oleh setiap MPP yang dipilih. Faksi yang ketiga, perpaduan. Dengan meraikan kepelbagaian budaya, PMUKM akan berusaha untuk mencari elemen penting bagi memastikan kepelbagaian budaya ini dapat disatukan di bawah satu identiti yang sama. Selain itu, kepercayaan, kebersamaan dan keadilan, PMUKM bertekad untuk menggerakkan usaha sama bagi meningkatkan perpaduan kaum. Komitmen yang dibawa PMUKM pada sesi 2013-2014 adalah dari aspek perantarabangsaan. PMUKM optimis dalam mengetuai satu gerakan mahasiswa serantau bagi meraihkan hubungan antara PMUKM dan mahasiswa antarabangsa dengan menjalinkan satu jaringan luas secara baik, seterusnya perkongsian dari sudut aktivisme, semangat kesukarelawanan atau volunteerism dan pemikiran kritikal secara besar. Faksi PMUKM yang kedua adalah keintelektualan. PMUKM pada sesi kali ini akan mewujudkan suasana keilmuan dengan menyambut baik dasar liberalisasi pendidikan untuk melahirkan mahasiswa yang kreatif. Faksi yang pertama, mendasari kebajikan. PMUKM akan cuba meneruskan usaha untuk memberi bantuan kepada pelajar mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia yang kurang berkemampuan. Tidak lupa juga kepada golongan orang kurang upaya, di mana kami menyediakan bengkel-bengkel latihan bagi meningkatkan lagi keyakinan mereka. Seterusnya, mendidik warga kampus supaya lebih peka dan lebih cakna untuk menolong mereka. Skim Dana Persatuan SDP yang diperuntukkan oleh PMUKM kali ini bagi meringankan beban persatuan-persatuan untuk mengajurkan program.